dia penampilannya yang menarik sekali nih Bang Bimbing sekarang. Rambut putih sekarang. Banyak mikir. Jawabnya yang mana? Yang saya dulu. Yang kombinasi lah. Ngeborong nih. Alhamdulillah saya senang banget mendapatkan penghargaan Gorgeous Mom. Ini mau apa ding? Mama menteri kami apa? Lihat kan apa yang menang? Laki-laki atau cowok? Laki-laki atau cowok? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Menyesuaikan. Kanda ya? Buat agak maju dikit. Yang maju dikit. Ya, jadi juga dikit. Oke. Ya pertama-tama tadi pasti kita senang ya. Senang bersyukur banget. Satu, kita dikasih kesempatan untuk bisa masuk dalam nominasi dan menawar lagi. Dan alhamdulillahnya selain masuk nominasi, kita juga diberi kesempatan untuk memenangkan beberapa penghargaan yang beberapa kategori ya. Dan kemenangan ini tidak lepas tentunya dari dukungan para fans ya, fans setia yang selalu mendukung kami, selalu membersamai, yang selalu mencintai dan selalu support tanpa pamrih ya. Luar biasa sekali Lestar Lovers, Be Lovers dan Lesti Lovers. Bang Bi, salah satunya best couple nih, seperti apa sih memenangkan best couple, pasangan yang romantis gitu memang? Sebetulnya positifnya mungkin ini bisa menjadi doa yang baik buat kita. Mudah-mudahan ini bisa, maksudnya kita bisa mempertanggungjawabkan ini. Terus ya deg-degannya karena kan dinobatkan sebagai best couple. Dinobatkan sebagai best couple ini kan maksudnya kita masing-masing punya kekurangan gitu. Jadi ya yang pasti diambil yang paling banyaknya positifnya. Semoga menjadi doa yang baik gitu. Seromantis itukah dek kalian sebenarnya? Atau ya kenapa? Jadi Masya Allah, Insya Allah, Alhamdulillah. Gimana Bombi, seromantis itu kah kamu ke Dede atau sampai dinobatkan? Masa iya, harus kakak yang jawab? Iya, penghargaannya bukan hanya sebagai bentuk romantisme, tapi apa namanya? Naikkan dikit tuh. Apa ya? Ya, bentuk apresiasi sih. Dan kita nggak menganggap diri kita sebagai pasangan romantis, tapi kita selalu menganggap bahwa diri kita menjadi pasangan yang selalu ingin terus belajar, improve diri, selalu berusaha untuk lebih baik lagi. Tadi BBL juga menang ya nominasinya, gimana nih kalau sebagai orang tua? Bangga nggak sih? Ya senang sih ya, maksudnya kita bangga banget melihat tumbuh kembangnya abang sekarang dia makin pinter, makin banyak kebiasaannya, dan alhamdulillah juga di tahun ini El dapat kesempatan untuk menang ya, Gorgeous Baby ya tadi itu membuktikan bahwa banyak yang mencintai Abang El, dan mudah-mudahan mudah-mudahan cinta kasih yang orang berikan, netizen berikan, fans berikan kepada El tidak berhenti di sini. Mudah-mudahan bisa terus menjadi saksi perkembangan El, bisa terus mengikuti perkembangan El, bisa terus mencintai El dan keluarga. Jadi juga penampilan di Duta Tani Milenial gimana deh? Penampilannya juga tadi. Ini gue gak kapal sih bajunya tuh men nih. Tadi kapal, terus karena ganti baju nyanyi. Jadi apa saya mau ganti baju pernah begini juga? Jadi itu juga kan bentuk apresiasi ya dari industri musik dangdut. Doain mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat aku terus belajar dan berkarya terus. Tadi mengenai tadi kamu nangis saat membahas ingin mempunyai anak lagi seperti apa sih? Tadi sempat nangis. Enggak, sedang mengandung kan tadi abis itu. Gimana nih? Semua ibu pasti begitu, semua orang tua pasti begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik ke depannya ya. Ini sedang mengandung asam sulfat. Duta Tani, Bambi. Vokalis Salon 7. Oh.